Berikut hasil lengkap wakil Indonesia di babak 16 besar Malaysia Open 2023 hari Kamis 12 Januari. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe Ujo78 channel. Hasil lengkap wakil Indonesia di babak 16 besar hari ketiga Malaysia Open 2023. Ganda putra Indonesia Leo Carnando Daniel Martin kalah 2 set langsung dari ganda putra asal Denmark Kim Astrup Anders Rasmussen 13-21, 9-21. Ganda putra Indonesia lainnya Marcus Gideon Kevin Sanjaya kalah rubber set dari ganda putra asal Cina 22-20, 19-21, 19-21. Ganda putra Indonesia Muhammad Ahsan Hendra Setiawan mengalahkan rekan senegaranya Pramudia dan Yeremia Rambitan 2 set langsung 21-19, 21-17. Muhammad Fikri Bagas Maulana kalah 2 set langsung dari ganda putra asal India, Ranki Reddy Chirag Shetty, 19-21, 20-22. Hasil babak 16 besar Malaysia Open 2023, ganda campuran Indonesia Rehanova Lisa Ayu kalah 2 set langsung dari ganda campuran tuan rumah Chen Tijie Toh Ehwei, 19-21, 16-21. Oke teman-teman, hasil babak 16 besar Malaysia Open 2023, ganda putri Indonesia Apriyani Rahayu Siti Fadia menang rubber set atas ganda putri asal Korea Selatan Jeongnam Eun Kim Hee Jeong 21-16, 13-21, dan 21-15. Hasil babak 16 besar Malaysia Open 2023, tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung kalah rubber set dari tunggal putri asal Chinese Taipei dengan skor 18-21, 21-16, 18-21. Hasil 16 besar Malaysia Open 2023, tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting menang rubber set atas Ander Antonsen asal Denmark 21-14, 17-21, dan 21-17. Sedangkan tunggal putra Indonesia lainnya, Cico Aura Dwi Wardoyo kalah rubber set dari Pranoya S asal India 9-21, 21-15, 16-21. Berikut hasil babak 16 besar Malaysia Open 2023, ganda putra Indonesia menang rubber set atas ganda putra asal Jerman 8-21, 21-19, 21-16. Hasil babak 16 besar Malaysia Open 2023, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie kalah 2 set langsung dari Kenta Nishimoto asal Jepang 15-21, 17-21. Hasil babak 16 besar hari ketiga Malaysia Open 2023, ganda putri Indonesia Febriana Dwi Kusuma Amalia Cahaya Pratiwi kalah 2 set langsung dari ganda nomor 1 dunia Cheng Qinchen Jiaifan 7-21, 9-21. Hasil pertandingan babak 16 besar Malaysia Open 2023, ganda campuran Indonesia Dejan Ferdinansa Gloria Emmanuel Wijaya menang 2 set langsung atas ganda campuran asal Hong Kong Tang Chen Min Tse Sing Yue 21-17, 21-16. Dan adapun hasil di pertandingan lainnya, Victor Axelsen Denmark menang WO atas
Liu Daren asal Malaysia. Sedangkan hasil dari ganda putra Chinese Taipei kalah 0-2 dari ganda putra asal Korea Selatan. Tunggal putri Jepang Aya Ohori kalah rubber set dari Mia Blichfeldt asal Denmark. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya.